apaan sih? Duh. Ini rumah lo, Bro. Oh, iya. Oh. Waduh. Aku baru tahu. Eh, kehormatan nih kita bisa ke rumahnya Rio nih. Eh, tadi Kikilnya kemana? Siapa? Eh, ngomong-ngomong yang tadi paket dari siapa sih? Itu gua ketemu cewek di pinggir jalan yang sama namanya Noni. Oh, Noni. Kenal lo? Pacar lo? Bukan. Tadi deket. Bilang katanya pacar lo. Temen deket. Oh, jangan gebetan lo. Ini kita suruh duduk nih. Duduk belum? Duduk, main duduk dulu. Gak sediain minum itu Raja Wali. Cocok lo? Noni sekarang? Bukan. Itu temen deket. Ah, bohong lo. Tadi katanya ingat gak ceweknya montok ya? Semo. Temen-temen. Itu digebuk gak ngepul itu. Pantesan aja lu ninggalin si Keke. Oh, pantesan lu ninggalin mantap Keke. Mantap juga sih. Hah? Mantap juga sih. Lu playboy juga ya? Enggak lah. Tapi apa yang membuat lu tuh bisa jatuh cinta sama Keke? Lu berapa lama sih berhubungan sama Keke? Hampir 5 bulan. 5 bulan? Ah, ntar lu gua nanya itu settingan tuh beneran sih. Hah? Banyak yang bilang settingan, yang bilang beneran. Sebenarnya gimana? Sebenarnya gimana? Soalnya ada yang bilang bener kata Raffi settingan. Terus Keke juga pernah memberikan statement kalau itu settingan. Iya. Nah itu video yang itu diasut sama orang. Diasut sama orang gimana? Yang ada tuh yang cowok itu yang dia bikin video itu yang bareng-bareng itu ya ada dua diasut. Cowok ya, yang dua cowok itu kan diasut Keke dia. Diasut sebenarnya itu bukan kemauan dari Keke sih sebenarnya. Kata siapa? Kata dia. Oh, ngomong sama lu? Iya, baru 3 hari yang lalu dia habis nelfon sama Rio. Oh, teleponan masih hubungan baik. Katanya udah putus kan, bikin lagu aku bukan boneka boneka nganten. Bukan nganten. Nah, lagunya gak gitu, bukan Keke, bukan boneka. Katanya itu lagu buat elu. Iya, katanya Keke tuh gak bisa disuruh-suruh. Iya, gara-gara lu boneka. Melakukan dia seperti boneka. Lu mempermainkan hatinya, katanya gitu. Enggak dong. Bener. Lagu itu sebenarnya menceritakan awal kisah percintaan dia sama dia waktu dari awal sama sekarang. Pertama kali ketemu di mana sih sama Keke? Di gorong-gorong atau di mana? Maksudnya di mall apa di mall, kafe? Di mall. Di mall. Kalau duluan yang pertama suka kenalan gitu, minta kenalan. Kenalan, seset baru tukaran Instagram gitu. Tukaran Instagram? Iya. Jadi lu pakai Instagram Keke? Kalau-kaluan maksudnya. Nah, Keke udah terkenal sekarang ya? Iya. Lu trending satu. Banget. Lu nyesel gak putusin Keke? Nyesel lu pasti lu. Yang putusin siapa sih? Sebenarnya enggak. Enggak, lu pasti nyesel lu. Enggak, serius enggak. Jangan terlalu bikin lagu. Aku nyesel putus sama boneka. Gitu. Coming soon. Kan langsung dia mau bikin lagu gue ini. Lu niat balikan enggak? Enggak, lu bilang lu mau bikin lagu. Iya. Coba lu nyanyi. Belum. Enggak, sekarang tes lu suara lu. Aku bukan boneka, coba. Aku bukan boneka. Boneka. Kalau misalkan lu bikin lagu, berarti bener dong, lu tuh gak mau kalah sama Keke, lu pengen mendongkrak popularitas lu. Iya, lu mau pansos. Sebenarnya gak gitu, sebenarnya gue juga